bagaimanakah petua-petua untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Adakah berharap jumpa Nabi itu satu tuntutan? Ini soalan berkaitan mimpi juga. Sejauh manakah mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh disebarluaskan kepada masyarakat? Bagi petua bertemu dengan Nabi. Petua bertemu Nabi. Ketika ini ingat, jangan keliru. Bila kita dah cerita pasal mimpi dengan dua bentuknya, ya. Yeah? Satu yang hak dan satu yang batil. Mimpi dalam bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu boleh, itu mungkin. Yang batil, mimpi bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Kita kena ingat bahawa mimpi ini bukan satu ibadah. Kita dituntut untuk menambahkan amal kebaikan kita atau dinamakan satu ibadah, ya, dalam apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kena ada ikhlas dan ittiba'. Tapi apa yang pasti dalam masalah mimpi, masakan kita boleh nak praktikkan ikhlas dan ittiba'? Nak ikhlas dalam ittiba' dalam mimpi, dia jadi bengong, ya, jadi biul jadinya. Itu satu yang mustahil. Kerana mimpi ini adalah satu apa? Satu yang boleh diatur atau dia datang dengan secara sendiri, ya, atau secara tidak sengaja. Dia bukan satu yang boleh diatur. Ini pun kena tahu juga, subhanallah, ini kita kata kejahilan. Ada yang kata kalau kau nak bermimpi bertemu dengan Allah, berzikir, kau kena selawat 1,000 kali hari-hari. InsyaAllah kalau kau dah selawat 1 hari 1,000 kali, 24 jam sehari untuk 7 hari 7 malam, kau ada chan untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Kita kata memang dia ada chan. Tapi bukan chan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, chan dengan bertemu dengan syaitan. Sebab dia dah bengong. Kepala dia biul. Seperti mana mereka mendakwa? Kita tengok ada yang jenis berzikir sambil pusing, kan? Kenapa dia pusing? Kita kena tanya juga. Grrr, pusing. Dia punya, dia pakai macam skirt, kan? Dia pusing, kan? Ini satu tabiat orang-orang zaman Uthmaniyah dulu, kan? Ya? Yeah? Ada gambar-gambar dia pakai topi orang Turki tu. Lepas tu jubah. Kat atas dia ketat, kat bawah dia besar. Tujuan dia apa? Bukan fashion semata-mata, tapi tujuan dia supaya dia, bila dia pusing, dia punya naik tu, dia punya jubah tu menaik, nampaklah seluar dia. Nasib bukan seluar dalam. Tapi kenapa dia pusing macam tu? Ni ada dia, supaya dia jadi pening. Memang tujuan dia supaya jadi pening. Bagi dia, bila kita pening, mudah. Kononnya, ini pemikiran mereka, bila dia pening, mudah dia bertemu dengan Rasulullah. Tapi jangan terkejut, mereka akan kata juga, mudah bertemu dengan Allah. Ada juga dakwaan, cuma kita tak bincanglah hari ini. Mudah bertemu dengan Rasulullah, mudah bertemu dengan Allah. Antara juga cara mereka, zikir dengan bilangan-bilangan tertentu, dengan cara-cara tertentu, mereka juga ada. Ada mengamalkan diet-diet tertentu. Ada juga, jangan terkejut. Tapi jangan buatlah, tak betul. Jangan makan. Itu diet dia. Jangan makan, jangan jamah makanan pun. Kalau ia pun, air je. Ini satu juga cara nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini dia ada kait dengan saintifik jugalah. Tapi dalam sains, pusing-pusing ini sains semua orang faham. Kau pusing lah banyak-banyak memang jadi pening. Tapi bila perut kosong pun jadi macam tu. Dia dalam istilah dia dipanggil hallucinate. Hallucinate apa? Hallucinate. Dia boleh jadi imajinasi. Kita insyaAllah mungkin kita biasa juga. Kalau kita lapar puasa Ramadan, kan, nampak tak macam mana kawan-kawan kita semua tukar jadi es krim ke, jadi burger ke.
Sebab dah lapar sangat kan, dia dah bayar yang yang bukan-bukan kan. Sama lah juga dia bayang kawan dia pun jadi Rasulullah ke apakah. Ha, itu dia. Ya, ini cara-cara dia. Yang mana akhirnya kita kata tidak ada mimpi bertemu dengan Rasulullah seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Apa kita kata tadi? Dia adalah satu berita gembira. Itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan suatu yang kita boleh usaha untuk kita kecapi. Tidak. Ya. Kerana ia bukan satu ibadah untuk kita nak usaha untuk nak mendapatkannya pun. Ya. Kita beribadah dalam apa yang disuruh. Tapi mimpi dia bukan satu ibadah. Ya, dia adalah satu yang datang dengan sendirinya. Maka kalau sekiranya datang kepada kita, kita bersyukur kepada Allah atas kurniaan, kelebihan yang diberikan itu. Tetapi kalau sekiranya tak datang, apa artinya? Adakah kita rugi apa-apa? Sama sekali tidak. Jangan kita salah faham. Ya. Kerana ini adalah kurniaan daripada Allah. Allah berikan kepada dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah kelebihan daripada Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada satu bahagian rangkap soalan ni apa? Mimpi. Pasal tadi soalan tadi. Bolehkah mimpi itu disebar luaskan? Boleh tak mimpi disebar luaskan? Ini satu soalan juga. Percayalah bahawa ulama salafus salih, betapa bercanggahnya dengan mereka yang menyebar luaskan dakwaan-dakwaan bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi dengan apa yang dilakukan oleh para salafus salih. Percaya atau tidak bahawa para salafus salih, kalau mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu sudut, mereka rasa sedih. Jangan salah faham. Kerana mereka menganggap bahawa ini adalah satu ganjaran yang telah disegerakan kepada mereka di dunia. Sedangkan mereka inginkan ganjaran yang kekal abadi di akhirat kelak. Nampak? Bagaimana pandangan berbeza? Perspektif yang betul dengan perspektif yang salah. Seperti mana mereka tidak menginginkan ucapan terima kasih daripada manusia kalau mereka lakukan kebaikan kepada orang. Ini siapa? Sifat salafus salih. Kerana mereka melihat kalau orang tu ucapkan terima kasih kepada dia, sedikit sebanyak akan terkurang pahala dia. Kalau bukan termusnah sama sekali dengan datangnya ujub, dengan rasa bangga dengan ada orang ucapkan terima kasih kepada dia. Di mana perasaan ujub dan bangga ini sedikit sebanyak akan merosakkan amalan mereka. Nampak? Maka jauh sekali daripada ulama salaf akan menceritakan mimpi mereka kepada orang. Kita kata kepada mereka yang mendakwa, bahkan menyebar luaskan mimpi mereka kepada orang, di mana tawaduk kamu? Di mana kerahsiaan kamu dalam melakukan satu ibadah? Dan mimpi bukan ibadah, tetapi paling tidak di dalam kelebihan ini. Kerana salafus salih sama sekali tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka dalam apa juga bentuk. Mimpi bertemu dengan Rasulullah itu adalah satu kelebihan kan, satu kurniaan kan. Tetapi kalau sudah diceritakan kepada orang, timbul persoalan apa motifnya. Seperti mana orang yang solat depan orang, zikir depan orang, keluar kilir bawa biji tasbih besar-besar ni. Ha, ni besar. Ha, biji tasbih keliling kat ni, dia apa? Disangkut kat leher dia. Ha ni. Dia biji tasbih. Ni apa tujuan ni? Ini sedikit sebanyak menunjukkan apa dalam hati dia, bahawa dia ingin menunjuk-nunjuk. Begitu juga apabila dicerita kepada orang, "Oh, malam tadi aku bertemu dengan Rasulullah. Oh, minta maaf. Saya tak dapat jawab SMS awak semalam. Sebab ketika itu saya bertemu dengan Rasulullah. Saya sedang bermimpi." Hamboy. Riak, ujub, bangga, tak kena pada tempat. Bahkan ini semua menunjukkan kesesatan dia. Wallahualam. Saya nak tambah sikit pasal mimpi. Perbincangan mimpi yang melampau, dia akan boleh mengubah kepada
atau membawa kepada asyriku fil ibadah. Bila ada soalan, bila ada tanggapan, apakah petua untuk capai mimpi bertemu Nabi SAW? Sedangkan itu bukan tuntutan dalam agama. Sebab Nabi jelas meninggalkan pesanan fa'alaikum bisunnati, bukan fa'alaikum biru'yati fil manam. Kan? Wajib ke atas kamu untuk berjumpa ku dalam mimpi, tapi wajib ke atas kamu untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah-sunnah pada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Berpegang gigitlah dengan gigi geraham kamu. Itu tuntutan-tuntutan Nabi. Maka mencari-cari petua untuk bertemu dengan Nabi, sedangkan bagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Idris sifatkan, ia hanya berbentuk busyara. Kita bersangka baik dengan Allah. Jika syarat-syarat mimpi itu semua kena, yang orang dalam mimpi itu bukan Melayu tapi orang Arab sebagaimana yang disifatkan oleh Syama'il Muhammadiyah, dan juga syarat lain, orang yang sampai ke mimpi itu bukan di kalangan kadzab lah. Kalau terkenal dia kaki kelentong, dia cakap lah jumpa Nabi ke jumpa siapa, memang kelentong lah, tak ada percaya. Ini antara fatwa daripada Syekh bin Bas rahimahullah bila dia ulas sebab mimpi. Kita mimpi dalam bertemu dengan Nabi adalah satu yang benar dalam di sisi ada sunnah. Kita tak nafikan kebarangkalian wujudnya mimpi bertemu dengan Nabi. Dan para salafus salih pun ada yang ada pengalaman bermimpi bertemu dengan Nabi, cuma sikap mereka bagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Idris sebutkan tadi, mereka tidak war-warkan kepada umum. Kerana atas tawaduk mereka, nanti orang persoalkan Ustaz Idris ni sangka buruk pula orang cerita kan. Dia ikhlas cerita, nak berkongsi berita baik dengan ummah tentang mimpi dengan Nabi. Tapi melampau dalam, bagaimana kita melampau dalam mencintai Nabi boleh membawa kepada bid'ah. Begitu juga melampau dalam cerita bab mimpi dengan jumpa Nabi ni, sampai ia boleh membawa kepada bid'ah. Apa bacaan yang boleh jumpa Nabi? Maka selawatlah 1,000 kali. Islam bukan agama lagu tu. Syok lah dia duduk rumah ya, kan? 1,000 kali, 11,000 kali. Orang yang bekerja sibuk dengan kerjanya, dakwahnya, nak selawat 1,000 kali bukan mudah. Kita nak selawat 100 kali pun itu satu kejayaan yang hebat dalam sehari. Ini 1,000 kali. Maka ia mengubah hala tuju matlamat untuk beribadah bukan kerana Allah SWT, ia dah jadi kelain kerana nak dapat mimpi. Sedangkan mimpi bertemu Nabi bukan tuntutan dalam agama, ialah satu fadlun minallah. Kalau siapa dapat, dan tak bermakna siapa yang dapat pun confirm dia syurga. Tak cerita lagi kalau dia syok sendiri, bukan Nabi pun, kan? Sebab memang ada, saya ada beberapa sahabat jumpa datang, tak akut betul ke dia ada jumpa, dia rasa macam Nabi. Cerita-cerita bukan Nabi ya. Itu seorang yang tanya, yang ramai lagi tak tanya, syok sendiri. Berapa ramai datangnya syok sendiri bila jumpa Nabi ni? Sebab ni lah keterlampauan dalam bercerita tentang mimpi jumpa Nabi dan zuknya nak mimpi jumpa Nabi. Sebab dalam ada satu kelompok sahabat saya, dia pernah cerita, dia belajar di saya di Yaman tu. Syekh dia pagi start mukadimah kuliah, mukadimah pengajian kitab ke apa, angkat tangan siapa mimpi jumpa Nabi. Tiap pagi itu soalan dia kepada para muridnya. Last sekali dah, tiap-tiap hari duk tanya, memang anak murid mimpi sungguh. Anak murid yang bangun mimpi Nabi, oh itu satu hebat, anak murid hebat. Alhamdulillah sahabat kita tu dulu dia bersama ahli tu lah. Bila dia kembali kepada sunnah, dia cerita balik lah. Memang itulah gayanya mereka yang melampau dalam mencari mimpi bertemu Rasulullah, sehingga mengesampingkan hala tuju sebenar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak petua baca surah tu, zikir sekian, puasa berapa hari ke, dapat jumpa Nabi. Itu kena jelas tentang
isu mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.